Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 9 Zulhijjah, hari Arafah, hari yang cukup penting dan agung dalam Islam, terutamanya bagi jemaah haji. Dan insya-Allah esok kita bakal meraikan salah satu syiar yang paling utama dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim, Hari Raya Aidil Adha. Apabila kita berbicara tentang Aidil Adha, kita tidak dapat lari daripada berbicara tentang pengorbanan. Dan apabila kita berbicara tentang pengorbanan, nescaya kisah Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah yang pertama yang melintas di minda kita. Malah peristiwa baginda diarahkan untuk menyembelih anaknya, Ismail alaihi salam, itulah yang kita kenang dan raikan saban tahun dalam Hari Raya Aidil Adha, sehingga ia juga disebut sebagai Hari Raya Korban. Namun pengorbanan Ibrahim alaihi salam bukan sekadar itu, malah wajar juga untuk disebut bahawa bukan baginda sahaja yang berkorban. Ahli-ahli keluarga baginda, terutamanya Hajar isterinya dan Ismail anaknya, turut sinonim dengan pengorbanan. Oleh itu, saya ingin mengajak anda semua untuk melihat dan menilai kembali kisah pengorbanan Ibrahim, Hajar dan Ismail agar kita benar-benar dapat memaknai erti sebuah pengorbanan. Pertama, pengorbanan jiwa dan perasaan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika diperintahkan untuk meninggalkan isteri dan anaknya di tengah-tengah padang pasir yang kering kontang. Dan kemudiannya diperintahkan pula untuk menyembelih anaknya itu. Bayangkan perasaan seorang ayah ketika itu. Betapa berkecamuknya perasaan, betapa bergejolaknya jiwa baginda ketika itu. Sudahlah baginda terpaksa menanti sekian lama untuk dikurniakan zuriat. Namun apabila akhirnya dianugerahkan dengan seorang anak, baginda disuruh pula untuk meninggalkan dan mengorbankan anaknya itu. Perasaan dan emosi baginda jelas sekali berkecamuk apabila baginda tidak mampu untuk menjawab pertanyaan Hajar mengapa baginda mahu meninggalkan isteri dan anaknya itu. Ia menggambarkan satu pertarungan jiwa yang sangat hebat sedang berlaku dalam dirinya. Maka ia membuktikan pengorbanan baginda alaihi salatu wassalam bukanlah satu pengorbanan jasadi semata-mata, tetapi ia lebih daripada itu. Ia adalah satu pengorbanan emosi dan jiwa yang cukup luar biasa. Kedua, pengorbanan seorang isteri dan ibu bernama Hajar. Bayangkan pula perasaan seorang wanita yang baru sahaja melahirkan anak hanya untuk ditinggalkan oleh sang suami di tengah-tengah padang pasir yang tiada apa-apa. Dan apabila ditanyakan kepada sang suami, baginda hanya diam seribu bahasa. Sehinggalah Hajar sendiri sedar bahawa ia sebenarnya adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itulah beliau mengungkapkan satu kata-kata yang cukup menenangkan jiwa Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jika ini adalah perintah Allah, maka Allah tidak akan meninggalkan kami. Betapa mulianya Hajar, betapa besarnya jiwa Hajar, dan sudah tentu ia menuntut satu pengorbanan emosi dan perasaan yang tidak kurang hebatnya. Cukup luar biasa. Dan ketiga, pengorbanan Ismail alaihi salatu wassalam ketika mendapat tahu arahan Allah Subhanahu wa taala ke atas ayahnya untuk menyembelih dirinya. Bayangkan perasaan seorang anak yang amat mendambakan perhatian dan kasih seorang ayah, tetapi akhirnya diberitahu yang baginda bakal dikorbankan oleh ayahnya sendiri. Apa respon Ismail? Ya abati, if'al ma tu'mar, satajiduni insya'Allah minas sabirin. Wahai ayah, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. InsyaAllah, engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Ya Allah, hanya orang yang benar-benar kuat jiwa dan emosinya sahaja yang dapat menanggapi perintah sedemikian rupa dengan redha dan sabar. Kita dapati tema yang sama pada ketiga-tiga kisah yang telah saya sebutkan tadi. Pengorbanan emosi, jiwa dan perasaan. Dan saya pasti anda akan bersetuju dengan saya, pengorbanan sebegini jauh lebih sukar daripada pengorbanan material dan jasadi semata-mata. Maka pada hari yang mulia ini, saya ingin mengajak diri saya dan anda semua untuk kita sama-sama berusaha mengorbankan ego dalam diri kita dalam melepaskan apa-apa sahaja, baik perkara-perkara material mahupun emosi yang menjauhkan diri kita daripada keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itulah sebenarnya roh di sebalik pengorbanan Ibrahim, Hajar dan Ismail. Mengorbankan sesuatu yang mereka cintai demi meraih cinta Allah semata-mata. Saya akhiri perkongsian ini dengan sepotong ayat daripada Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Lan yanalallaha luhumuha wa la dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging dan darahnya itu tidak sampai kepada Allah,
tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Kita mungkin tidak berpeluang untuk mengorbankan apa-apa binatang ternakan pada tahun ini, tetapi kita sentiasa punya peluang untuk mengorbankan sifat-sifat mazmumah dan perbuatan-perbuatan jahiliah dalam diri kita agar yang tinggal hanyalah seketul hati yang benar-benar bersih dan suci. Moga kita semua memperoleh takwa. Selamat berkorban. Salam Aidil Adha dari Muasis Konsultansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.